Alhamdulillah hari ini kami dari Polres Probolinggo mendapatkan penghargaan PWI Jatim Award 2022 dalam rangka HPN tahun 2022 HUT PWI ke-76, di mana hari ini Polres Probolinggo mendapatkan penghargaan sebagai tokoh daerah Rastra Sewa Kotama. Ini merupakan penghargaan yang sangat luar biasa. Kami juga mengucapkan terima kasih terhadap rekan-rekan PWI Probolinggo Raya, yang di mana pada saat kami menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan hasil tugas kepolisian bisa diberitakan dengan baik, bisa menginformasi masyarakat serta menjaga Kamtipmas di wilayah Kabupaten Probolinggo.